Hai guys, betul ke AI boleh buat gambar tak senonoh berdasarkan gambar seseorang? Jom kita test. Hari ini Lisa guna AI Midjourney. Sebenarnya tidak boleh. Gambar-gambar yang mengandungi keyword yang tidak mengikuti peraturan dan bertentangan dengan moral tidak dibenarkan dibuat menggunakan AI. Terutamanya gambar yang tidak bermoral, gambar tidak berpakaian atau gambar-gambar lain yang seumpamanya. Jadi guys, jangan risau ya. Walaupun AI ini kegunaannya agak tidak terbatas dan sangat meluas, tapi penggunaannya masih terkawal. So don't worry, post jelah gambar-gambar korang kat Facebook, Instagram ataupun Twitter. Bye.